Penyebab keretakan rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holzer perlahan-lahan mulai terungkap. Sebelumnya, tak sedikit warganet berspekulasi jika keretakan rumah tangga keduanya bermula karena curhatan Putri Delina beberapa waktu lalu. Namun ternyata, kisruh rumah tangga Sule dan Natalie sudah berlangsung sejak lama sebelum curhatan Putri itu viral di media sosial. Melalui video yang tayang di kanal YouTube Uya Kuya TV pada Sabtu 9 Juli 2022, Natalie pun membeberkan alasannya. Seperti diketahui, Natalie Holzer angkat kaki dari rumah Sule yang berada di Tambun, Bekasi. Hal itu lantaran ia merasa rumah tangganya sudah tidak sehat untuk diteruskan dan ia tidak nyaman lagi tinggal di rumah Sule. Rupanya, selama beberapa bulan terakhir, komunikasi Natalie dan Sule juga tidak berjalan baik. Meski masih tinggal serumah, keduanya ternyata sudah pisah ranjang. Bahkan Natalie mengaku sudah tak saling bertegur sapa dengan Sule saat di rumah. Natalie lantas menyebut jika terdapat masalah pribadi antara dirinya dan juga Sule. Seolah ingin menutupi kesedihannya, Natalie pun masih berusaha tersenyum. Kemudian Uya Kuya bertanya, apakah alasan Natalie menceraikan Sule lantaran curhatan Putri Delina yang viral itu? Namun Natalie justru mengungkapkan jika alasannya menceraikan sang suami lantaran ada masalah seusai keduanya pulang dari Singapura. Namun Natalie Holzer tak ingin mengungkapkan secara gamblang penyebab rumah tangganya dengan Sule bubar. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!